action. Ya, halo, apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku kelas 1 semuanya, kali ini kita akan mendesain, menggambar ya, desain teks anak-anak. Siapa yang bisa nulis namanya sendiri? Iya, hebat semuanya, pinter-pinter anakku kelas 1 bisa nulis namanya sendiri. Sekarang namamu itu anak-anak didesain, dibentuk ya. Nah, seperti yang Mr. Abbas contohkan berikut. Halo anak-anakku semuanya, kali ini kita akan belajar berlatih desain sederhana ya, menggunakan paint, menggunakan apa anak-anak? Menggunakan paint. Menggunakan apa anak-anak? Menggunakan paint. Kita akan desain teks anak-anak, menggambar desain tulisan ya anak-anak. Nah, bisa jadi ini Mr. Abbas klik nih pensilnya, size-nya Mr. Abbas gedein. Ada desain teks itu tulisan gini anak-anak, polo, P-O-L-O, polo. Huruf O-nya dikasih mata, dikasih hidung, dikasih mulut, dikasih mata bulat, dikasih hidung, dikasih mulut. Nah, itu desainnya seperti itu, sederhana ya. Ada juga desain teks Mr. Abbas buat lagi anak-anak ya. Ada namanya Abbas nih. A, sret, 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 sret. Tuh. Terus huruf B-nya gini anak-anak. Sret, sret. Mr. Abbas bikin B tuh. Tuh, gabung. Terus nih, ya. Terus ini kok belum gabung ya. Nah, terus huruf A lagi anak-anak di sini. Kesannya ini ada istilahnya graffiti juga anak-anak ya. Kita mendesain tulisan anak-anak, namamu nanti ditulis dengan baik ya. S, Mr. Abbas tulis gini. Sredut. Sredut. Enggak nyambung. Men Z. Nah. Terus ini. Nah. Abbas. Nah, Mister bisa mewarnainya nih. Nah, warna merah huruf A, warna hijau huruf B. Wah, ini ada yang bocor ini anak-anak ini. Kita tutup dulu ya. Kita tutup nih bocor nih. Nah, kita warnain lagi warna hijau tadi. Huruf B, kuning huruf A. Maaf, kuning huruf A, yellow, yellow, yellow. Oke, huruf S-nya warna biru. Nah, kalian bisa desain teks nama kalian anak-anak ya dengan bagus. Nah, bisa dikasih gambar-gambar yang lain juga boleh. Ya, boleh juga seperti ini anak-anak. Nih, Mr. Abbas bilang lagi nih ya. Mister mau menulis lagi nih, umpamanya namanya adalah Batman nih lagi. Mister akan tulis Batman. B A T Batman. L A N. Lalu kalian bentuk bingkai yang menyerupai huruf anak-anak nih. Ini terus musik. Seret. Kayak di awan anak-anak, di dalam awan anak-anak. Maaf ya, Mr. Abbas ini biar enggak bolong. Jadi udah seret, seret, Batman. Nah, gini bisa diwarnain anak-anak nih. Batman ada di dalam tulisan Batman. Batman. Batman, engkau idolaku. Batman, Batman, itu juga bisa anak-anak ya. Ada banyak nih Mr. Abbas punya nih. Kelas 1. Ada Josh nih. Ah, ini rapi nih, pakai pensil tapi ya, dia pakai spidol.
tapi bentuknya dia pakai bayangan. Boleh kalian nanti membuat seperti dikasih bayangan. Ada lagi nih Mario, ini untuk kalian berlatih desain ya, berlatih desain. Nah Mister, tadi kayak ada huruf-huruf yang sudah dikasih contoh Mister. Nah kelas 1 nih, oh nih huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, bisa kalian gabung-gabung. Namamu kalian tulis ya di sini seperti Mr. Abbas tadi contohkan. R, O, satu, kayak donat. B, I, Robin ya. Gitu anak-anak ya, kalian bisa mencobanya di rumah, semoga berhasil. Oh kalau sudah gimana Mister, kalau sudah disimpan Abbas tadi gini. Abbas shred. Terus kalian simpan. Demikian anak-anak ya, kita akan belajar berlatih desain teks ya, dengan namamu, menulis namamu. Bebas modelnya boleh seperti Mr. Abbas, boleh model yang lain, atau tadi yang model gini-gini. Mister, aku ditambah gambar lain boleh Mister? Ya boleh juga. Demikian anak-anak, semoga berhasil dalam praktek. Terima kasih. Demikian penjelasan Mr. Abbas anak-anakku kelas 1 semuanya. Semoga kalian dapat mencoba praktik dan berhasil dengan baik sekali ya. Nah selamat praktik, selamat berkarya untuk mencoba desain teks nama kalian dengan bagus. Boleh ditambah gambar-gambar ya. Nah terima kasih anak-anak. Kita membaca hamdalah bersama-sama yuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih dari Mr. Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.